selamat datang ke channel Yeyong and Jamie Adventure. Okay, hari ini saya mau share dengan kamu semua di luar sana macam mana nak hilangkan jeragat ataupun bintik-bintik hitam di muka ataupun dikenali sebagai pigment dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum itu, mari kita tengok penyebab jeragat. Topeng muka adalah pertama-tama kita perlukan madu. Ini madu saya beli di supermarket. And lemon. Dan juga sudu untuk menyukat. Saya pakai ini. Half teaspoon. Dan kita perlukan berus. Ini berus facial and mangkuk. Okay, let's start make mask. Pertama, ini honey, saya pakai half spoon ataupun setengah spoon teh, sudu teh, satu sudu teh, okay. Sebab kita buat sedikit saja untuk satu muka saja. And lemon. Just a little bit. Squeeze. And mix together. Okay, it's ready to use now. Okay. Sebelum pakai mask, pastikan kulit muka kamu bersih. Completely clean. Tidak makeup. Tidak moisturizer, nothing. Baru pakai mask. Okay. Saya lebih suka ambil mask, letak di muka sama naik atas. Letak di bahagian yang ada jeragat, terutamanya tempat yang ada jeragat. Tapi sebelum try, pastikan kamu tidak allergic dengan lemon. Sebab kadang-kadang dia menyebabkan kulit gatal, sakit. Kalau gatal sakit kamu rasa dia, kamu stop lah pakai. Fokus kepada bahagian yang ada jeragat. Oke, macam saya ini dulu saya ada jeragat di sini gara-gara terlampau berjemur matahari. Sekarang sudah okay, sedikit sudah. Okay, itu saja. Tunggu 15 menit sampai kering, baru cuci. Baru pakai moisturizer. Okay, bye.